tidur. Thank you.
Halo Sobat Kerja, selamat siang. Selamat datang di webinar karir yang diselenggarakan oleh Job2Go bersama dengan UMN. Perkenalkan, saya Adimas yang akan memandu acara webinar live pada siang hari ini. Oke, webinar karir ini merupakan rangkaian acara dari Virtual Job Fair by Job2Go. Apa sih itu Job2Go? Buat Sobat Kerja yang belum tahu nih, Job2Go adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang mengolaborasikan hubungan antara pencari kerja dan perusahaan. Di mana fitur-fitur unggulan dari Job2Go ini, diantaranya yaitu yang pertama, pengguna dapat registrasi yang dengan cepat, hanya dalam waktu 3 menit. Lalu, pengguna bisa mencari pekerjaan di sekitar lokasi yang diinginkan. Dan sambil menunggu proses verifikasi profil, pengguna dapat menambah ilmu pengetahuan seputar dunia kerja di Job2Go Academy. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Kerja bisa follow nih di Instagram yaitu @job2go_id. Oke, sebelum mulai, saya ingin menginformasikan bahwa bagi Sobat Kerja yang aktif bertanya, nanti akan dapat nih bisa berkesempatan untuk memenangkan satu sesi karir klinik yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober bersama HR berpengalaman kami. Pada karir klinik, Sobat Kerja bisa curhat tentang karir maupun pendidikan kamu. Dan juga bagi mahasiswa UMN, dipersilakan untuk hadir sampai akhir acara untuk mengisi link evaluasi untuk poin SKKM yang ada di kolom chat. Linknya juga akan dibuka hanya 1 jam setelah acara selesai. Oke, jadi kita sudah mau memasuki sesi pemaparan materi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang AI dalam dunia kerja, lebih tepatnya computer vision ya, oleh OT Group, yang akan dibawakan oleh Bapak Anton Yohanatan, Eskom MBA. Jadi beliau ini merupakan IT Director Operasional at OT Group. Oke, karena sudah memasuki sesi pemaparan, dipersilahkan kepada moderator, Bu Tiffany, waktu dan dipersilahkan. Oke, thank you Mas Dimas ya, Mas Dimas, thank you atas kesempatannya juga gitu ya untuk orang tua grup bisa ada di sini juga gitu ya untuk memaparkan artificial intelligence dalam dunia kerja gitu. Oke, sebelumnya mau izin untuk Pak Anton untuk share screen terlebih dahulu ya. Siap. Oke. Oke, nah kita hari ini akan membahas artificial intelligence. Sebelumnya kita kenalan dulu kepada orang tua grup. Oke, sorry ya, tadi suara agak gemas sedikit. Sekarang suaranya sudah lebih jelas ya. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan orang tua grup, karena katanya kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kita kenalan dulu dengan orang tua grup. Jadi boleh di next? Oke. Orang tua grup itu adalah suatu perusahaan yang di FMCG gitu ya, FMCG Indonesia. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada tahu nih produk-produk kita ada Formula, Tango, Teh Gelas, dan lain-lain. Jadi orang tua grup itu sudah existing dari tahun 1948. Oke, boleh di next. Nah, dari tahun 1948 hingga saat ini orang tua grup juga sudah banyak memenangkan awards gitu ya. Kita juga masih terus berkarya dan akan terus berkarya ke depannya. Oke, boleh di next. Sedikit perjalanan kami gitu ya untuk orang tua grup, kenapa bisa berada di posisi yang seperti ini, masih bisa existing dari awal kita berdiri hingga saat ini, tentunya karena kami juga memiliki value-value yang selalu ditanamkan dan akan selalu ditanamkan kepada karyawan-karyawan kami. Nah, adapun value-value terutama yang kami tekankan, ada 5 value. Yang pertama adalah In God We Trust, yang kedua adalah integrity, yang ketiga adalah relationship, lalu ada winning spirit, dan innovation. Value-value inilah yang kenapa bisa orang tua grup bisa berada hingga tahap ini, seperti itu. Oke, boleh di next.
sedikit bercerita tentang latar belakang orang tua grup gitu ya. Jadi orang tua grup itu diawali di tahun 1948 dengan awalnya kita berjualan minuman kesehatan. Seperti itu. Awalnya kita ada di Semarang untuk pabriknya. Namun karena kita terus berkembang, maka dari itu kita ada ekspansi ke Jakarta juga. Seperti itu. Lalu di tahun 1984 dengan orang tua grup yang semakin berkembang gitu ya, kita merambah bisnis FMCG dengan produk awal kita adalah formula gitu ya. Di bawah naungan ADA ada gitu ya. Dulu namanya belum orang tua grup, tapi ada, yaitu Attention, Direction, and Action. Seperti itu. Lalu di tahun 1984 ini pun ada ini juga menunjuk Arta Boga Cemerlang sebagai distributor utama kami atau distributor tunggal kami. Lalu di tahun 1995 ada ini berubah menjadi orang tua grup gitu ya. Jadi orang tua produk nama perusahaannya. Lalu berkembang hingga saat ini kami masih terus berkembang dengan produk-produk kami, biskuit, minuman gitu ya. Kalau biskuit kayak Tenggo mungkin teman-teman pernah dengar, minuman kita ada teh gelas, kristalin, dan produk-produk personal care maupun hygiene kami kayak gitu ya. Personal care mungkin teman-teman ada yang pakai pasta gigi formula, sikat gigi formula kayak gitu. Itu produk kami, dan kami juga ada produk untuk kebersihan ya. Karena kan sekarang pandemi kayak gini ya, jadi kita juga ada merambah untuk masker, hand sanitizer, dan lain-lain di bawah nama brand Prima Protect Plus, seperti itu. Oke, boleh di next. Oke, kita orang tua grup itu terus berekspansi dan terus memperbesar bisnis kita juga gitu. Terusin. Ya. Terusin. Untuk... Kalau maaf, Sintin. Tahu dulu, tinggal aja sih. Nggak dicek kali. Okay. Boleh di next. Ada telinga. Oke, nggak cuma itu doang gitu ya, orang tua grup karena terus berekspansi gitu ya, jadi kita ada perusahaan yang khusus untuk manufacturnya, untuk produksi di bawah naungan Ultra Prima Abadi, CS2 Pola Sehat, dan Casa Verde Indonesia. Lalu kita juga memiliki distributor tunggal kita juga di bawah perusahaan Arta Boga Cemerlang. Dan saat ini kita juga merambah bisnis retail di bawah naungan Bio dan More gitu ya. Kalau Bio itu beauty store gitu, jadi kita jualan produk-produk kecantikan. Kalau More itu lebih ke convenience store, seperti itu. Oke, next. Nah, ini juga ada affiliate company kita, sister company kita, yaitu ABC, Red Bull, UC1000, dan ISO Cup. Oke, next. Nah, nggak cuma di Indonesia doang orang tua grup berkembang gitu ya, tapi kita juga melakukan ekspansi untuk mendistribusikan produk-produk orang tua grup gitu ya ke ranah bisnis internasional. Nah, saat ini kita udah ada 39 negara gitu ya yang kita distribusikan. Oke, boleh di next. Nah, ini peta distribusi kita, ada ke Vietnam, ada di dalam Asia sampai ke Europe dan Amerika, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini kita juga, apa sih fasilitas yang ada di dalam orang tua grup? Karena kita mengedepankan kesehatan, gitu ya. Jadi, sebenarnya di sini kita juga ada menyediakan gym dalam perusahaan ini. Jadi, kalau misalkan mungkin suatu saat teman-teman bisa bergabung, gitu ya, di orang tua grup, nah, kita bisa nge-gym nih di sini, gitu ya. Lalu kita juga ada library untuk ya mengupgrade diri gitu ya, menambah pengetahuan kita gitu. Oke, next. Oke, ini kan kita udah kenalan gitu ya dengan perusahaannya. Nah, kita harus kenalan juga nih dengan narasumber kita hari ini. Kita dapat kesempatan untuk mendatangkan IT Director Operational kita, yaitu Pak Anton. Oke, Pak Anton boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, thank you Tiffany untuk pembukaannya dan juga perkenalan terhadap orang tua grup. Saya coba perkenalkan diri saya sendiri. Jadi senang sekali ya teman-teman semuanya ya, hari ini bisa bersama-sama untuk mendengarkan paparan mengenai artificial intelligence dan terutama
yang sudah kita lakukan di dalam organisasi OT Group. Nah, jadi saya sekarang menjabat sebagai IT Director Operasional di Orang Tua Group. Kalau kita lihat dari perjalanan karir saya ya, sebenarnya ya saya juga dari orang yang awalnya itu dari programmer juga. Jadi dari bawah juga, start dari nol. Start dari nol sampai dengan di 2012 akhirnya bisa menjadi Head of IT dan di 2020 ini bisa menjadi IT Director. Nah, jadi selama kita ini bisa berkarya, kita ini termotivasi terhadap diri kita sendiri juga, nah, kita pasti bisa mencapai mimpinya kita. Nah, begitu juga dengan berkarir di OT. Jadi, kalau lihat dari perjalanan karirnya saya, ya teman-teman juga bisa start dari awal sampai akhirnya bisa menduduki posisi yang penting di organisasi. Oke, berarti kan bisa diceritakan Anton sendiri memiliki jenjang karir yang cukup baik ya, dari awalnya sebagai software engineer dan sekarang udah bisa menjadi IT director gitu ya Pak ya, di Orang Tua Group. Betul sekali Tiffany. Oke, oke, oke. Nah, mungkin teman-teman juga kalau misalkan ya perjalanan karir gitu ya, ya bisalah start dari awal hingga nantinya bisa berkembang dan berproses dalam suatu perusahaan hingga bisa jadi IT, mungkin jadi director atau head atau apapun itu, seperti itu. Betul. Oke, kita lanjut ya. Jadi, ya ini keluarganya kami. Jadi, kami tim IT-nya itu namanya MAI, Management Automation Information. Ya, secara tim kita punya 90 orang di dalamnya. Ya, di sini juga banyak yang masih pada muda-muda dan juga bisa berkarir dengan baik di OT ya. Kelihatan sih kayaknya masih pada muda-muda juga ya, Pak ya. Kalau misalkan kita turun gitu ke bawah ke tempat main, iya banyak sekali teman-teman IT dan banyak juga ya teman-teman yang mungkin usianya juga masih cenderung muda gitu ya, memulai karir di sini gitu ya. Betul. Oke. Jadi secara agenda kita akan coba mengetahui mengenai yang namanya artificial intelligence. Kemudian dimulai dari introduction sampai dengan nanti penerapannya di OT. Nah, jadi kenapa sih kita bicara mengenai yang namanya artificial intelligence? Kalau bicara mengenai artificial intelligence itu, kita bisa mulai dulu dari yang namanya digital transformation. Jadi ketika kita bicara digital transformation, ini kan merupakan sebuah journey ya. Jadi tidak bisa yang namanya kita tiba-tiba dari manual, tiba-tiba kita mempunyai sistem, dan kita langsung melakukan digital transformation. Nah, di OT pun seperti itu. Jadi di kami itu, lini bisnisnya kan ada banyak ya. Dari manufaktur, kemudian distribusi yang tadi sempat diceritakan oleh Bu Tiffany juga, yang namanya Arta Boga. Nah, dari tahun 2000-an itu kami sudah melakukan inovasi sampai kalau kita tahu ya perjalanannya itu adalah sales-nya kita kan biasanya keliling ya untuk mencari toko-toko untuk melakukan taking order terhadap produk-produknya OT. Nah, di sales-nya kita itu juga kita senjatai dengan yang namanya tablet. Jadi dari tahun 2000-an kita sudah mulai masuk ke dunia digital, sampai akhirnya sekarang berkembang sehingga kita juga bisa sebesar ini ya di OT. Oke. Nah ini, jadi kalau kita tanya, sebenarnya siapa sih yang memimpin digital transformation? Kalau misalnya menurut aku, mungkin dari pihak CEO kali ya. Biasa kan CEO ya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi juga gitu ya, mungkin akan menyarankan gitu, mungkin iya ini nih harus beralih ke teknologi gitu. Betul nggak nih Pak Anton? Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang yang mempengaruhi paling besar itu hari ini ya sebenarnya pandemi ya, COVID ya. Oh, oke. Okay.
Karena pandemi ya, kenapa, Pak? Betul. Jadi pandemi ini kalau kita perhatikan ya, kalau dulu mungkin kita lihat yang paling gampang deh kita di keseharian misalnya nih kayak kalian kalau teman-teman kuliah kan, kalau dulu kan kuliah harusnya offline ya, masuk ke kampus terus ketemu dosennya. Ya mungkin sekarang udah hampir semuanya online ya, menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Jadi memang benar-benar pandemi ini yang mengakselerasi terjadinya digital transformation, termasuk kemarin juga teman anak saya sedang sakit, karena lagi sakit sampai masuk rumah sakit kena DB, dia juga sampai sekolah tuh dari rumah sakit. Jadi benar-benar ini merubah hidup kita. Jadi ya menurut kita ya COVID-19 yang melakukan digital transformation. Oke. Emang sudah sedigital apa orang tua grup Pak Anton? Nah, kalau dari journey-nya kita itu kan kita dari di pabrik kita juga ada melakukan pengimplementasian yang namanya penarikan data-data mesin. Nah, kita benar-benar melakukan inovasi ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan produk yang terbaik ke masyarakat luas. Nah, ini kita kalau bicara mengenai IT yang nggak jauh-jauh dari data lah ya. Nah, kalau kita lihat di data ini, sebenarnya dari tahun lalu, dari Maret, April, sampai sekarang, memang kasus COVID itu makin tinggi sekali. Nah, kasus COVID yang tinggi ini juga menyebabkan terjadinya akselerasi digital transformation. Ini kalau saya kutip dari beritanya di Detik ya, di Oktober ini, ada mengenai gara-gara pandemi penggunaan uang digital melonjak di Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari data ini, bahkan di Indonesia sendiri pun selama pandemi itu ada sekitar penambahan 13% orang yang melakukan adopsi penggunaan uang digital. Jadi benar-benar COVID ini melakukan akselerasi. Nah, kemudian kita juga nih karena lagi COVID, biasanya kan kita juga di rumah iseng ya sambil belanja-belanja. Nah, ternyata impact juga loh. Kalau kita lihat ya dari data marketplace ini, bahkan dalam sebulan itu rata-rata itu bisa mencapai 147 juta traffic yang keluar masuk ke namanya Tokopedia. Jadi ya benar-benar ini menjadi sesuatu yang baru buat kita semuanya dan masyarakat juga mulai menikmati yang namanya kehidupan secara digital. Nah, dari digital ini ya kita coba nih sebenarnya AI itu apa sih? Nah, aku ada sedikit video ya dari YouTube ya, teman-teman juga mungkin udah sering juga namanya belajar, kita juga bisa belajar dari mana saja, bisa dari Wikipedia, bisa dari web, dan juga bisa dari YouTube. Nah, kita simak dulu sebentar video mengenai penjelasan apa itu AI secara singkat. Ya, sorry Pak Anton, ini suaranya nggak ada, Pak. Oke, sebentar ya. Oke.
Oke, sorry, saya ulangi ya. What exactly is artificial intelligence? We speak of AI when computer systems perform tasks that usually require human intelligence. This includes, for example, recognizing images, making decisions, or engaging in dialogue. To do this, the AI systems must be equipped with knowledge and experience. This can be achieved in two ways. You can program each individual instruction so that the machine solves the task step by step. This is comparable to a cooking recipe or assembly instructions. Alternatively, you can use programs that learn from data themselves. This enables them to detect relevant information, draw conclusions, or make predictions. This is known as machine learning. We all have probably dealt with AI at some point in our lives. When we watch films, listen to music, or shop online, AI gives us recommendations about what we might like. AI is capable of converting spoken language into text and translating it into other languages. AI is a central component of robotics. Robots make our everyday lives easier or take on strenuous activities. Self-driving vehicles recognize their environment through AI and can react to it. AI is becoming increasingly important within medicine. It supports doctors when diagnosing diseases. Also, more and more patients use AI-based apps for initial diagnosis. In the educational sector, AI helps to individualize learning activities, for example, on digital learning platforms. AI is becoming increasingly important. Once we understand how AI works, we can better gauge where it can support everyday activities at home and at work, and where we would rather make our own decisions. AI will not replace humans, but it is getting better and better at supporting us. For this, we need an AI-competent society. Oke. Jadi kalau dari video tadi ya, kalau kita lihat kan memang AI itu sangat luas ya. Jadi kalau kita belah berdasarkan pemahaman yang ada hari ini, AI itu sebenarnya ada tiga tipe. Nah, di mana AI itu ya secara luasnya itu adalah bagaimana mesin itu bisa mengikuti behavior dari manusia. Jadi mesin itu bisa bertingkah seperti manusia. Nah, kemudian subset dari artificial intelligence itu biasanya kita sering dengar yang namanya istilah dengan machine learning. Nah, machine learning ini adalah ketika si mesin itu bekerja mengikuti behavior dari manusia, nah, bagaimana dia juga bisa mempelajari historical data. Nah, itu juga bisa memperkaya kemampuan dari AI. Nah, kemudian untuk yang lebih dalamnya lagi adalah mengenai deep learning, di mana deep learning ini adalah subset dari machine learning yang menggunakan neural networks untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Kayak misalnya di kehidupan sehari-hari ya, kayak face recognition di handphone kita, yaitu menggunakan yang namanya machine learning dan deep learning. Jadi kalau kita bicara AI, nah balik lagi kita harus tahu dulu nih, sebenarnya AI itu secara global, jernihnya tuh seperti apa sih? Nah, kalau bicara AI, sebenarnya dari zaman dulu sebenarnya sudah mulai diciptakan. Terbukti ketika kita bicara yang namanya Deep Blue di tahun 96, nah itu sebenarnya sudah diciptakan yang namanya AI untuk bermain catur. Di mana kalau teman-teman tahu nih, Garry Kasparov ini kan sebagai master chef di dunia ya. Jadi dia sebagai orang yang memang ahli di dalam
catur. Nah, Grandmaster Kasparov ini, dia itu bisa mengalahkan AI di tahun 96 ini. Karena AI waktu itu masih belum secepat sekarang. Jadi dia di tengah permainan, dia ada melakukan perubahan strategi dari permainan caturnya. Nah, kemudian di tahun 97, nah, dilakukan rematch. Sampai akhirnya si Deep Blue ini berhasil mengalahkan si Grandmaster ini. Di mana ketika si Deep Blue ini diperkaya dengan machine learning, dia mempelajari langkah-langkah yang dilakukan oleh Kasparov di tahun sebelumnya. Nah, Deep Blue ini akhirnya bisa melakukan perhitungan dengan sangat cepat untuk semua probabilitas di permainan catur ini. Wah, keren banget ya. Kok bisa ya AI ini bisa memenangkan itu? Emang gimana sih cara kerjanya bisa sampai seperti itu, Pak Anton? Nah, jadi kalau dari yang sebelumnya kan tadi kita lihat ada namanya artificial intelligence, di dalamnya ada machine learning ya. Nah, jadi dari machine learning inilah dia kita masukkan data-data mengenai track record dari Kasparov. Akhirnya step-step yang dilakukan oleh si Kasparov itu bisa dianalisa dan bisa dilakukan probabilitas bahwa habis ini Kasparov ini melakukan step yang mana, sehingga bisa memenangkan permainan catur ini. Oke, berarti dia memprediksi juga seperti itu ya? Betul. Oke. Nah, ini teman-teman pasti sudah pada pakai Spotify juga dong ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara Spotify ini suatu use case yang menarik di zaman sekarang, di mana ini merupakan salah satu bentuk penggunaan AI. Nah, apa hubungannya nih, Pak Anton, Spotify dengan AI? Nah, kalau kita tahu ya, Spotify itu kan sebenarnya dia freemium ya, jadi kita diperbolehkan mendengarkan lagu-lagu plus iklan lah ya. Jadi kalau kita nggak mau bayar ya kita sabar-sabar aja gitu kan, dengerin lagunya dengan iklan setelah lagu-lagu berikut. Nah, sebenarnya tujuannya mereka adalah bagaimana dengan menggunakan AI itu bisa melakukan konversi dari orang yang sebelumnya free user itu bisa mengikuti subscribe ke Spotify ini. Nah, dengan cara AI ini disematkan ke dalam fiturnya itu berupa weekly discover. Jadi kalau kita mendengarkan lagu di Spotify ya, kalau kita perhatikan playlistnya itu kan selalu berubah ya. Playlistnya itu berubah ngikutin sesuai dengan biasanya kita mendengarkan apa. Nah, ini salah satu caranya si Spotify itu sampai akhirnya itu Spotify bisa memiliki jumlah subscriber yang sangat banyak ini ya. 165 juta subscriber dengan monthly active user-nya ini 365 juta. Jadi memang Spotify ini salah satu penerapan AI di bisnis. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa dengan Discovery Weekly ini, dia itu mempelajari habitnya kita sebenarnya. Baik yang usernya itu free, ataupun user yang berbayar. Sehingga lagu-lagu yang disajikan oleh Spotify, itu biasanya kita denger, wah enak ya. Kok abis ini lagunya juga enak juga ya, playlistnya ya. Nah, biasanya kita seperti itu kan, kalau kita mendengarkan Spotify. Nah, kita coba lihat nih, kita intip sebenarnya di dalamnya itu seperti apa sih. Nah, jadi dari data-data yang ada, misalkan kalau kita dengerin Spotify kan biasanya kita masukin juga tuh data demografinya kita berupa gender, kemudian umur. Nah, dari gender, umur, kemudian behavior-nya kita, kemudian kita akses Spotify itu dari handphone atau dari komputer. Nah, ini sebenarnya kita di-track behavior-nya kita. Spotify itu melakukan tracking, kita itu akses dari mana, kemudian radio atau artis mana, playlist mana yang suka kita dengarkan. Nah, ketika data-data tersebut dimasukkan ke dalam database-nya Spotify,
mereka menggunakan big data ya, kalau kita lihat ya arsitekturnya. Nah, dari data ini mereka olah, melakukan pengolahan yang namanya artificial intelligence dengan machine learning-nya. Nah, artificial intelligence dengan machine learning-nya ini sehingga akhirnya bisa memberikan rekomendasi ke kita bahwa playlist mana yang akan cocok dengan seleranya kita. Nah, perjalanannya seperti itu. Berarti mereka melihat pola-pola perilaku kita pada saat kita menggunakan Spotify itu ya, Pak Anton ya? Betul, betul, Tiff. Jadi kalau kita lihat ya, kita bisa kelompokkan ya menjadi tiga bagian, yaitu yang namanya collaborative filtering. Jadi ketika kita mendengarkan Spotify, itu sebenarnya kita lagi di track tuh. Sebenarnya feedbacknya kita ketika kita mendengarkan lagu, kita ada melakukan next track apa enggak, atau kita pindah-pindah lagu dari satu lagu dengan lagu lainnya, kemudian kita ada save lagu ke playlistnya kita atau enggak, kemudian kita ada klik artist page di Spotify atau tidak, itu akan menentukan rekomendasi lagu yang akan kita dengarkan selanjutnya. Nah, kemudian Spotify juga melakukan yang namanya NLP, Natural Language Processing. Jadi Spotify ada track metadatanya dari sebuah lagu. Biasanya kan di lagu itu ada metadatanya ya, ada informasinya bahwa lagu ini artisnya siapa. Kemudian dia akan coba crawling ke blog post di mana terjadinya diskusi sehingga dia tahu bahwa oh kalau artis ini memiliki kesamaan dengan artis X. Nah, seperti itu. Kemudian termasuk di audio modelnya. Jadi kalau bicara Spotify, mereka sudah cukup canggih di dalam audio tracknya itu juga dia ada track bahwa oh secara NLP ini lagu mirip dengan lagu yang mana sehingga kita bisa diberikan playlist yang memang kita sukai. Nah, itulah strategi mereka untuk dalam Spotify. Jadi orang terus-terusan pengen menggunakan Spotify karena ya itu bisa relate dengan selera kita juga. Ternyata itu menggunakan artificial intelligence gitu ya, Pak Anton ya? Betul. Jadi ya itu caranya mereka convert kita yang biasanya free, karena kan biasanya free itu juga dibatasin ya, nggak boleh next berapa kali kayak gitu-gitu kan? Nah, itu cara salah satu strategi mereka. Oke. Nah, kemudian kita coba nih lihat nih sebenarnya ketika kita bicara AI di OT itu seperti apa sih? Kita bicara dulu mengenai yang namanya OT Intelligent Platform. Nah, jadi AI itu kan adalah sebuah cara untuk kita mempelajari data ya. Si mesin itu bisa mengikuti behavior manusia. Tapi kalau datanya itu nggak ada, kan juga nggak bisa ya. Nah, makanya di kita itu, kita ada menampung banyak sekali data. Baik itu data internal, itu dari manufaktur, distribusi, dari toko-tokonya kita, kemudian data karyawannya kita tampung semuanya. Kemudian, data eksternal juga kita tampung, termasuk data dari websitenya kita. Dengan menggunakan Google Analytics, kita tarik datanya, kemudian data-data dari marketplace, ini juga kita kan punya official store ya, Tiffany ya? Iya, betul. Nah, data-data ini kita tarik semuanya ke dalam mesinnya kita. Kemudian termasuk data sosial media. Jadi, poinnya adalah kita capture semua data. Nah, dari data-data ini, kita tampung ke big datanya OT. Jadi kalau bicara big datanya OT, kita investasi cukup besar ke mesin big data ini, sehingga bisa menampung banyak sekali data dan juga bisa memprosesnya dengan sangat cepat. Nah, jadi prosesnya itu ya kalau kita ikutin ya melakukan ekstrak, transform, load datanya ke dalam enterprise data warehouse-nya kita di OT. Nah, kemudian kita juga supaya pengolahan dan juga machine learning-nya lebih cepat, kita ada menggunakan yang namanya data accelerator engine.
baik itu menggunakan GPU ataupun menggunakan in-memory processing. Nah, tujuan akhirnya apa? Agar nanti data scientist-nya kita, jadi di timnya kita, tim IT-nya kita itu juga kita mulai bentuk nih timnya untuk yang data scientist. Nah, data scientist ini ya tujuannya menganalisa dan juga membuat model. Modelnya untuk nanti misalnya butuh prediction, nah itu mereka menggunakan data-data yang tadi kita collect. Nah, termasuk untuk manajemen, ya mereka bisa lihat data-data tersebut dalam bentuknya dashboard ataupun reporting on mobile. Jadi kita kalau lihat report itu sekarang lebih agile ya. Jadi bisa dari handphone, bisa dari PC ataupun notebook, ataupun dari dashboard dengan layar-layar besarnya itu. Bisa lebih praktis juga berarti ya sebenarnya dengan kemajuan teknologi ini, dengan adanya artificial intelligence dan pengolahan data yang tepat kayak gitu ya Pak Anton ya. Betul, karena di OT ini kita benar-benar ya kita melihat bahwa ya data ini adalah segalanya sekarang ya. Bahkan pemain-pemain startup juga melihatnya kan sama ya. Mereka memperhatikan datanya mereka supaya bisa membuat produknya mereka lebih baik lagi. Nah, itu juga kita lakukan di OT. Dengan OT yang sudah berdiri dengan cukup lama juga gitu ya Pak Anton, jadinya data-data yang bisa kita kolek, yang bisa kita olah itu juga akan banyak sekali tentunya ya Pak Anton untuk pengembangan OT tersendiri gitu khususnya gitu ya Pak. Betul. Benar banget. Nah, kemudian ketika kita bicara AI di OT, nah, tadi kan Tiffany ada bilang bahwa kita dari dulu kita sudah punya data. Nah, bagaimana data itu kita gunakan nih sekarang nih? Nah, ini coba kita masuk satu per satu ya. Oke. Nah, jadi di OT itu pun kalau kita lihat, kita sudah masuk yang namanya recommendation engine. Jadi ketika salesnya kita datang ke toko nih, ke toko-toko langganannya kita, nah, dari tabletnya kita itu ada kasih suggestion. Oh, ini toko ini waktu dulu ngambilnya transaksinya adalah wafer tango sama misalnya dengan UPS. Nah, biasanya toko yang seperti ini, yang pengambilannya wafer tango dan UPS, nah, itu biasanya melakukan pembelian apa lagi? Nah, ini kita memberikan suggestion ke salesnya kita bahwa, oh, kamu tawarin juga nih wafer tango yang rasanya vanilla. Nah, kemungkinan besar toko itu akan ikutan order juga. Nah, ini kita lakukan yang namanya recommendation engine. Keren banget ya, berarti sebenarnya Pak Anton. Iya. Yeah. Mempermudah juga ya, maksudnya membantu gitu ya, membantu kita untuk ya lebih praktis gitu. Betul, jadi memang kita lihat ya teknologi ada, tapi implementasinya penting. Kalau bisa diimplementasikan ke dunia bisnis, bisa membantu juga yang namanya kita punya perkembangan bisnis dari organisasinya kita. Nah, kemudian kita juga ada menggunakan yang namanya object recognition. Nah, object recognition ini apa? Jadi bagaimana komputer itu bisa mengenali objek, baik itu manusia. Dalam kasus ini, di tokonya retailnya kita ada menggunakan object recognition ini, tujuannya adalah untuk bisa mengetahui sebenarnya kapan sih toko-toko kita itu ramai. Jadi kita bisa mempersiapkan bahwa, oh, nih di hari segini, jam-jam segini nih ramai nih. Mungkin bisa diadakan happy hour. Mungkin ada promo-promo yang menarik seperti itu sehingga meningkatkan penjualan. Nah, kemudian, tidak lupa di pabriknya kita juga ada menggunakan yang namanya visual inspection. Nah, apa tuh? Ini cukup menarik ya. Jadi, kalau kita tahu produknya OT kan salah satunya Tango ya. Yang berapa lapis? Nah, Tango ini kan kalau kita lihat ya, per lapisnya itu kan ada krimnya ya, baik itu rasanya strawberry, coklat, vanilla, benar ya. Nah, bagaimana
krim ini agar terjaga tetap penuh, full. Jadi nggak ada wafernya yang nggak kebagian krim gitu kan. Nah, ini kita menggunakan visual inspection. Jadi kita ketika melakukan pengolesan krim dari mesin tuh, nah, kita ada cek sebenarnya di wafer ini krimnya itu ada yang bolong-bolong atau enggak. Kalau ada yang bolong, ini kita langsung lakukan QC. Langsung ke teman-teman semuanya nih, yang penikmat Tenggo. Nah, itu mendapatkan Tenggo yang rasanya standar dan enak gitu. Nggak ada yang bolong-bolong krimnya. Nah, kemudian kita juga lagi jalan project untuk predictive analytic. Apa nih? Jadi, kita lagi coba kerjasama dengan HRD juga nih, dengan Tiffany juga. Jadi, ketika teman-teman baru join ke OT misalnya, nah, itu kan datanya kita tahu ya, oh, nih usianya berapa, kemudian alamatnya di mana, kemudian masa kerjanya berapa lama. Nah, dari join, kita udah track datanya. Nah, kita coba amatin behavior-nya. Oh, orang kalau behavior-nya udah kerja 2 tahun, 3 tahun, terus mendadak kok sering banget cuti nih. Nah, ini kan menjadi, kalau modelnya nanti sudah siap, bisa jadi alert juga nih buat HRD. Oh, coba nih HRD nih, coba tolong coba cek orang ini. Kok kayaknya ada kemungkinan lagi coba cari-cari di luar nih. Ini kan bisa kita prevent untuk orang termination. Jadi untuk mengurangi termination. Keren banget ya. Berarti artificial intelligence aplikasinya itu seluas itu dan sebanyak itu dan seaplikatif itu ketika diaplikasikan ke dalam suatu perusahaan atau apapun itu ya, Pak Anton. Betul. Nah, ini akan menjadi menarik ketika kita coba lebih lihat lebih dalam lagi nih. Nah, ini kan dunianya luas ya, yang namanya artificial intelligence ya. Nah, ini kita coba scope-nya itu kita coba detailin lagi untuk yang object recognition nih. Oke, ini yang udah berjalan berarti ya saat ini di Orang Tua Group gitu ya, Pak Anton? Betul, betul. Oke, gimana tuh Pak Anton? Boleh diceritain, Pak Anton? Nah, jadi, sebelum kita masuk ke dalam cara kerjanya, ya kita coba tahu dulu nih, balik lagi ke definisi ya. Computer vision itu apa? Computer vision itu ya salah satu subsetnya dari AI. Itu tujuannya adalah kita bisa mengetahui informasi apa dari sebuah gambar ataupun video. Nah, kenapa kita menggunakan computer vision? Ya, pertama karena sigap. Jadi komputer kan nggak pernah capek ya. Kalau orang mungkin bisa capai, ya kan? Bisa mantau 24 jam dengan menggunakan komputer ini. Kemudian bisa juga berfungsi seperti mata manusia kalau kita ajarin si komputer itu. Nah, dan juga mempelajari model-model ataupun data-data yang sebelumnya terjadi. Nah, ini kita coba masuk ke lebih dalam lagi. Nah, computer vision di OT itu kita ada jalankan di retail store-nya kita, namanya View. Nah, ini teman-teman juga banyak yang partisipan yang juga dari cewek-cewek ya. Nah, ini mungkin bisa sambil belanja juga nih nanti nih, habis acara ini kan, ke View Shop-nya kita di Tokped, di Shopee. Nah, kalau di kita itu juga di offline store-nya itu juga ada yang namanya beauty class. Kadang diadain yang namanya beauty class. Dan juga teman-teman ya bisa nemuin hal-hal yang menarik lah ya di sini. Nah, kenapa? Kenapa sih kita membutuhkan computer vision ini di retail store-nya OT? Jadi poinnya adalah satu, bagaimana kita bisa mengenali customer-nya kita. Ya kan? Nah, ketika kita bisa mengenali customer-nya kita,
ya kita harapannya adalah customer satisfaction-nya itu naik. Kalau customer satisfaction-nya itu naik, nah penjualan kan juga bisa meningkat ya. Jadi orang repeat order ke toko-tokonya kita. Nah, pemanfaatan AI di retail store-nya kita sebenarnya ada beberapa hal. Pertama, untuk people counting. Nah, people counting ini tujuannya apa? Jadi kita agar bisa mengetahui nih, sebenarnya kalau di tokonya kita, di hari apa, jam berapa orang biasanya ramai datang berkunjung ke tokonya kita. Nah, nanti kan promo-promonya itu kan bisa kita sesuaikan ya, sesuai dengan data tersebut. Kemudian, kita juga nggak cuma people counting, kita juga bisa yang namanya gender verification. Jadi kita bisa mengetahui nih, sebenarnya yang masuk ke tokonya Biu, meskipun itu beauty store ya, tapi kan nggak pasti bahwa yang datang ke sana cewek ya. Bisa aja bisa cowok ataupun cewek kan. Nah, dengan cara gender verification ini, ya kita bisa tahu nih demografinya customer-nya kita. Sebenarnya dia itu cewek atau cowok, kemudian kita juga bisa memprediksi umurnya dia juga menggunakan computer vision ini. Nah, sampai ke umur? Umur juga bisa kita predik. Sesuai dengan nanti modelnya itu, kalau kita dapat model yang pas, ya kita bisa predik tuh umurnya orang tersebut. Meskipun ya bentuknya range ya, nggak bisa tepat banget. Oke, berarti bentuknya range, tapi kita tetap bisa predik umur gitu ya. Keren, keren, keren. Nah, nggak lupa nih yang paling penting, ketika kita masuk ke sebuah toko, ya kan, biasanya kita masuk tuh. Nah, masuk ke toko, area mana yang memang menjadi spotlight dari toko tersebut? Nah, kalau menjadi spotlight kan apa? Barang-barang yang memang kita rasakan menarik, kemudian promonya oke, kita bisa taruh di situ kan, sehingga meningkatkan penjualan. Bisa jadi salah satu strategi marketing juga ya, berarti sebenarnya ini membantunya. Betul, jadi kita terintegrasi dengan tim marketing juga dalam mengadakan proyek-proyek yang berhubungan dengan artificial intelligence ini. Jadi use case-nya itu makin kaya, nggak cuma mengenai oh, data ini bisa buat apa sih? Biasanya kan kayak gitu doang kan? Nah, kalau di OT itu kita memang kolaborasi sifatnya. Nah, kita coba nih, kita coba lebih dalam lagi mengenai yang namanya people counter. Apa itu? Nah, ini ketika kita bicara yang namanya machine learning, computer vision. Jadi ini bukan sebuah bola kristal ajaib ya. Jadi tiba-tiba kita punya data, udah nih komputernya suruh belajar aja sendiri. Kan machine learning gitu kan. Enggak gitu ya. Jadi memang namanya machine learning. Cuma ketika kita mempelajarinya, ya enggak semudah itu, enggak tidak seindah itulah. Nah, sebenarnya tahapannya itu enggak langsung dari data, tiba-tiba ada terjadi outputnya, bisa prediksi. Berarti ada prosesnya juga ya, enggak langsung bisa kepredik sendiri ya? Betul. Jadi, dari data, ya kita punya sekian jumlah data, nah, kita lakukan dulu yang namanya data splitting. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dengan data yang kita punya, kita jadikan itu untuk data yang buat kita training, data yang mana sih? Kemudian data untuk yang buat kita validasi hasil trainingnya kita, itu oke apa enggak, itu yang mana sih datanya? Kemudian kita testing juga datanya. Nah, umumnya di dunia itu biasanya kita belah. Untuk training set itu 60% data kita jadikan training set. Kemudian 20% untuk validation dan testing set. Nah, karena kita bicara yang namanya computer vision, kita menggunakan deep neural network. Jadi, kalau teman-teman dari UMN udah pada belajar Python juga ya, di sini kita pakai Python. Nah, kita menggunakan metode yang namanya deep neural network.
Jadi kita mempelajari itu. Kita kasih tahu bahwa komputer ini, oh, objek-objek seperti ini itu adalah objek manusia. Nah, nanti di belakang kita ada contohnya, itu akan menarik sekali. Sampai akhirnya setelah kita lakukan metode DNN, nah, kita dapat nih model AI yang memang sudah kita train. Sehingga dari model ini, kita bisa tahu bahwa, oh, ada orang yang masuk ke tokonya kita loh. Nah, jadi journey-nya itu seperti ini secara garis besarnya. Berarti emang gak langsung juga ya. Sebenarnya mesinnya emang harus di belajar juga gitu ya Pak ya. Betul. Jadi ya mesin is a machine, hardware gitu kan. Ya perlu kita ajarin. Nah, cara ajarannya seperti ini. Nah, jadi teman-teman pasti pada penasaran kan cara ngajarin mesin gimana, Pak, ya kan? Nah, jadi kalau kita cara ngajarinnya gini, ketika bicara yang namanya computer vision, itu kan kita berhadapan dengan yang namanya video ya. Berarti kan kita menggunakan kamera, kita analisa bahwa dari video ini, kalau kita break per frame, nah itu sebenarnya ada objek apa aja per frame itu. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi dari video, kita break dulu menjadi banyak frame. Nah, jadi jadilah sebuah gambar. Nah, terus apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah kita definisikan bahwa nih objek yang warna hijau ini adalah manusia. Nah, ini kita kotakin nih, sehingga si mesinnya tahu, oh, koordinat segini, bentuknya seperti ini, itu adalah objek manusia. Nah, begitu seterusnya, di berbagai posisi. Nah, rule of thumb-nya di OT, itu biasanya kita per masing-masing posisi itu kita punya 100 data set. Jadi 100 gambar. Nah, kita untuk punya tim juga. Betul. Kita punya tim juga untuk bantu nih. Karena ini kan pakai manusia ya. Yang kotak-kotakin ini manusia nih. Jadi kita kotakin manual nih. Satu-satu. Kita cara ngajarin komputernya. Kita kotakin satu-satu. Dari berbagai posisi objek tersebut. Nah, ini makanya kan kalau kita lihat gambarnya beda-beda semuanya nih. Salah satu contohnya ya. Nah, termasuk orang-orang yang kalau misalnya menggunakan topi ataupun menggunakan hijab, nah itu kita juga mesti punya training setnya juga agar si komputer bisa mengenali, oh, orang dengan menggunakan topi juga manusia loh gitu. Nah, itu perlu kita ajarin si mesinnya. Nah, kemudian yang tadi DNN itu kita lakukan training iteration. Jadi kalau kita lihat di sini kan kita lakukan training iteration sampai dengan 10.000 iteration ya, 10.000 pengulangan dengan DNN. Nah, harapannya apa? Kalau kita lihat di bagian ini adalah di sini kan akses yang ini kan namanya loss ya. Loss itu adalah tingkat kesalahannya. Jadi makin tinggi loss-nya berarti tingkat kesalahannya masih tinggi. Nah, sampai akhirnya kita mendapatkan tingkat loss yang di bawah dari 1%. Nah, ini di iteration 1000. Nah, ini sudah mulai stabil nih hasilnya nih. Nah, biasanya kita training itu menggunakan GPU ya untuk computer vision. Jadi menggunakan Vega card. Kalau menggunakan CPU akan lama sekali. Ini kita menggunakan GPU aja butuh waktu sekitar 26 jam untuk menyelesaikan trainingnya. Nah, ini kita coba lihat bersama-sama ya hasilnya ya. Ini saya jelaskan dulu. Jadi di sini kita coba bagi nih. Sebenarnya area yang sini kan area di luar toko ya. Area yang sebelah kiri ini. Nah, area yang sebelah sini itu area toko. Makanya kita ada garis pembatas bahwa untuk membantu kita juga nih. Kalau objeknya itu melewati garis ini dan arahnya ke sini, berarti orang itu masuk ke toko. Sedangkan sebaliknya, kalau orang itu atau objek itu
bergerak arahnya dari dalam keluar sini, itu berarti dia keluar dari toko. Nah, ini coba saya play videonya. Nah, ini kita sudah ajarin nih bahwa yang menggunakan hijab ini juga customer-nya kita. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, jadi proses pengenalannya itu hanya butuh waktu sekitar 35-34 milisecond. Jadi sangat cepat sekali karena menggunakan GPU. Nah, Pak, ini kan masih ada nih tulisan customer, tapi itu bukan customer ya kayaknya. Benar sekali, Tiffany. Jadi kalau kita perhatikan ya, nah ini nih, customer-nya kan keluar, ini masuk counting-nya juga, counting untuk keluarnya juga bertambah ya. Oh, oke. Okay. Nah, benar sekali. Jadi memang proses yang namanya machine learning, computer vision, itu memang membutuhkan training yang berulang kali. Nggak apa-apa. Jadi memang masih terjadi yang namanya bias ya, bahwa oh ini motor kok mirip-mirip sama orang ya, ada putihnya, ada hitam-hitamnya kan, dan ini sama kayak objek yang ini kan, orang lagi jongkok kan, ini kan sebenarnya mirip-mirip nih. Nah, nanti kita masukin lagi datanya ini untuk si komputer belajar, oh bahwa objek yang seperti ini bukan orang loh. Nah, itu sebenarnya salah satu pembelajarannya untuk si komputernya lagi, Tiffany. Oh, oke, berarti dia akan terus upgrading ya, maksudnya akan terus belajar dan diajarin berarti ya dengan cara yang tadi Pak Anton udah jelaskan ya. Betul, betul. Jadi memang itu salah satu mengapa disebut dengan machine learning. Jadi kita kasih lagi datanya supaya dia mempelajari lagi. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi nih contoh kedua. Kalau tadi kan cuma satu orang ya. Coba nih kita lihat. Ini kita coba multiple. Oke, sayang sekali ini ya, videonya nggak bisa diputar ya. Oke, tapi kalau misalkan bisa saya tanya nih Pak Anton, ya. Berapa lama sih kalau misalkan kita harus training mesin, terutama mungkin yang seperti ini ya, project ini gitu, gimana sih, berapa lama gitu, untuk bisa mesin ini recognize, oh ini orang nih gitu, projectnya. Betul, jadi kalau di case-nya kita yang ini itu butuh waktu 2-3 bulan. Kenapa? Karena kita pertama harus tahu dulu nih sebenarnya posisi kamera yang pas di mana. Jadi jadi kita pelajarin dulu nih dari fisiknya toko. Nah, itu sebenarnya posisi kamera yang oke okay yang mana. Sampai akhirnya kita juga tentuin oh baiknya kamera di area sini nih. Jadi kita udah beberapa kali kita coba posisi area posisi kamera yang paling tepat ternyata di sebelah sini. Oh, okay. Kemudian kita juga perlu ngajarin komputernya juga ya. Nah, itu kan butuh waktu yang cukup lama. Tadi kalau kita lihat ya satu model aja kita butuh belajarin sekitar 28 jam untuk proses iterasinya. Nah, nanti kalau misalnya modelnya sudah oke, okay, ketika kita nerapin ke toko yang lainnya ya tinggal jalan sih sebenarnya, tapi initiate awalnya yang butuh waktu. Berarti dia emang harus dibikin mungkin polanya terlebih dahulu di awal, tapi nanti once polanya udah jadi itu bisa diaplikasikan di mana saja seperti itu ya Pak?
Ya. Oke. Teman-teman, kalau misalkan ada yang mau bertanya gitu, boleh juga loh ditaruh di kolom komentar, nanti di sesi question and answer kita akan jawab. Betul ya, Pak Anton? Ya. Oke. Jadi kalau kita bicara lebih dalam lagi nih, cara kerjanya. Nah, jadi sebenarnya yang kita lakukan apa? Jadi dari gambar ini, sebenarnya kita belah. Gambar ini, anggap ini sebagai koordinat. Jadi titik yang di sini tuh adalah koordinat 0,0. Nah, dari koordinat ini kita coba bagi beberapa segmen dari sebuah gambar ini. Nah, yang bagian sini ini kuning, kita anggap sebagai pembatas. Nah, tinggal kita lakukan yang namanya preprocessing. Dari data yang masuk, kita coba lakukan preprocessing. Kita lakukan noise filter, karena kan namanya kamera, pasti gambarnya juga belum tentu selalu bagus ya. Kita lakukan noise filter dulu. Kemudian kita lakukan process image, agar prosesnya juga lebih cepat lagi. Nah, setelah kita lakukan preprocessing, nah kita lakukan pengecekan terhadap model yang kita sudah punya nih. Semua ini kita lakukan di edge computing. Kita menggunakan GPU di edge computingnya kita. Nah, kemudian hasilnya apa dari algoritma dari model yang kita punya? Nah, hasilnya itu adalah object position pertama XY-nya kita bisa tahu. Dari XY-nya ini, kita juga bisa tahu direction-nya si objek itu ke arah mana. Makanya kita bisa prediksi bahwa oh, orang yang masuk dari arah sini menuju sini itu adalah arah masuk. Sedangkan sebaliknya adalah arah keluar. Nah, kemudian kita juga lakukan yang namanya confidence level-nya itu harus di atas 80% agar yakin bahwa objek itu adalah objek manusia. Baru kita melakukan logik sederhana, in dan out. Nah, menarik ya. Jadi memang kelihatannya sederhana, wih, kok komputernya bisa langsung kenal ya. Tapi di belakangnya ini ya banyak hal-hal yang kita lakukan untuk hal ini bisa terjadi. Tentunya dengan banyak informasi juga gitu ya, Pak ya. Ya, betul. Nah, ini salah satu result-nya nih kalau buat ke manajer di toko. Jadi mereka bisa tahu, oh, biasanya nih di jam-jam berapa sih titik-titik keramaiannya. Ini salah satu sampel datanya di 24 Agustus ya. Kemudian visitornya selama di Agustus perharinya bagaimana sih? Nah, ini kita juga bisa lihat. Jadi bisa mendapatkan insight dari yang namanya artificial intelligence di toko. Wah, keren banget ya. Nah, jadi ini coba saya tutup dengan quotes dari Bill Gates. Jadi, it's fine to celebrate success, but it is more important to hit the lesson of failure. Jadi, yang tadi sempat kita diskusi ya, ketika kita membangun model ini, nggak langsung jadi loh. Jadi memang membutuhkan banyak sekali percobaan. Tapi kan dari percobaan-percobaan ini kan kita belajar juga ya. Belajar juga, kita juga ngajarin si mesinnya juga. Supaya modelnya itu semakin bagus. Wah, keren banget sih Pak Anton. Thank you banget gitu ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam sesi question and answer gitu ya, kita yang mau nanya teman-teman dulu nih, kan kita udah dengerin gitu ya, Pak Anton udah sharing cukup banyak tentang artificial intelligence. Nah, kita juga mau tanya ke teman-teman, kita mau ajak teman-teman main gitu ya. Teman-teman boleh, Pak Anton, mungkin ya, saya gantian share screen ya. Oke, siap. Oke, wait. Nah, teman-teman mungkin boleh disediakan terlebih dahulu device-nya gitu ya. Teman-teman boleh sediain device-nya. Saya akan share screen untuk mainnya. Game pin-nya. Okay.
Oke, sudah terlihat, Tiffany. Oke, udah terlihat ya. Teman-teman boleh di join dulu, masuk ke dalam Kahoot-nya gitu ya. Kita mau tanya teman-teman dulu nih, Nat. Teman-teman nggak perlu khawatir, karena bukan cuman Job2Go doang nih yang punya hadiah buat teman-teman, tapi kita dari Orang Tua Group juga udah menyediakan hadiah untuk teman-teman, tentunya hadiah yang spesial. Seperti itu. Yuk, boleh di-join terlebih dahulu. Ayo teman-teman bisa join tuh, ada hadiah menarik dari Ibu Tevani. Ayo. Ini pertanyaannya nggak susah kok. Yo, join teman-teman, ini banyak yang ada di dalam webinarnya nih, ada 90 orang. Ini baru 60 orang. Ayo teman-teman, tenang, kita udah siapin hadiah nih. Ya, untuk teman-teman bisa join bareng-bareng sama kita. Ini udah mana nih, 44 orang. Udah lagi yang mau join? Tujuan dari artificial intelligence. Ya, boleh cepat-cepat ya, teman-teman. Oke. Nomor satu saat ini yang memimpin adalah Willy. Kita next question ya, ini harus cepat-cepat ya, teman-teman. Harus cepat dan tepat. Oke, next. Tujuan dari machine learning adalah meniru kebiasaan manusia. True or false?
kita lihat. Oke, Willy udah terkenalan oleh Dava ini. Dava itu betul ya. Oke, kita next lagi nih ya teman-teman. Ayo, kita harus cepat dan tepat. Salah satu penerapan computer vision adalah gender recognition. Kita lihat Dava masih memimpin ya, Dava ya. Oke, next. Manakah yang termasuk dalam penerapan artificial intelligence? Jadi kalau tadi jemak, harusnya bisa tahu. Oke, ada 18 orang nih yang benar ya. Sisanya mungkin tadi tengah sadar. Oke, ini Khalid ya memimpin ya saat ini ya. Oke, Willy naik lagi. Kita next, true or false. Natural language processing adalah bagian dari artificial intelligence. Oke, jawabannya true. Oke, ini langsung lo berarti nih teman-teman ya. Kita next. Kita lihat siapa. Oke, masih Khalid ya yang memimpin. Ya, next. True or false? True adanya testing set dalam pengembangan model artificial intelligence. Ini jawabannya harusnya tahu nih, karena baru dibahas terakhir-terakhir. Oke, jawabannya benar. Ya, next. Kita lihat. Oke, masih Khalid memimpin ya. Oke, kita next lagi nih. True or false? Model artificial intelligence hanya perlu dikembangkan satu kali saja. Oke, kalian masih memimpin ya. Kita next lagi. Soal kedelapan, computer vision digunakan untuk menggantikan mata manusia. Oke. Kita lihat nih siapa yang memimpin. Oke, Willy sekarang kembali memimpin. Kita next ya. True or false, Spotify menerapkan computer vision dalam pembuatan model Discover Weekly. Oke, King Omitian. Oke, teman-teman, semakin intens. Ini soal terakhir, penerapan artificial intelligence di otak untuk menaikkan kepuasan pelanggan, Oke, kita lihat siapakah pemenangnya. Oke, juara 3 adalah Dava. Juara pertama adalah Oke. Nah, untuk Kay nanti kita akan hubungi kembali untuk hadiahnya seperti itu. Mungkin nanti Kay boleh personal chat ke aku gitu ya untuk sebutin nama dan lain-lainnya gitu ya Kay ya. Ya, oke. Kay boleh nanti chat ke aku ya, nama sama lain-lainnya gitu ya. Congratulations, by the way. Yeah, seru banget ya. Oke, cukup intens ya Pak Anton ya. Berarti sebenarnya teman-teman UMN atau teman-teman dari pihak Jogtugo juga sebenarnya mendengarkan juga ya. Oke, okay, sekarang kita akan buka sesi gitu ya untuk tanya-jawab. Teman-teman tadi kan udah dengerin juga kita
Pak Anton terutama udah sharing banyak juga tentang artificial intelligence. Mungkin teman-teman ada yang penasaran, mau tahu lebih dalam lagi. Tadi juga saya udah ada baca beberapa chat yang bertanya juga kayak gitu ya di kolom chat. Teman-teman boleh banget untuk open kameranya, dan untuk tanya langsung. Ataupun kalau masih malu-malu, boleh banget tanya di chat gitu ya. Kita akan nampung pertanyaan terlebih dahulu gitu sistemnya. Oke, teman-teman ada lagi kah yang mau bertanya? Ini saya sambil cek ulang gitu ya, siapa aja yang tadi bertanya agar bisa dijawab oleh Pak Anton. Ayo teman-teman, kesempatan belum tentu datang dua kali, mumpung ada ahlinya juga nih, ada IT director dari Orang Tua Group. Kalau teman-teman ada yang penasaran atau kepo-kepo artificial intelligence di Orang Tua Group seperti apa, boleh banget tanya-tanya. Oke. Ada teman-teman yang mau bertanya? Ini saya ada satu pertanyaan nih, Pak Anton. Jadi ada yang izin bertanya, ini atas nama Ilham Setiawan, gitu ya. Ilham Setiawan jurusan Teknik Industri Pertanian. Nah, yang dia pelajari itu mirip sama teknik industri, mulai dari proses, manajemen, dan sistemnya. Namun, yang dipelajari itu mengenai komoditas hasil pertanian. Nah, di pelajarannya dia juga belajar seperti machine learning, seperti ANN, genetik, algoritma, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, apakah saat lulus dari teknik industri pertanian dapat bergabung dengan dengan divisi artificial intelligence? Boleh mungkin Pak Anton, monggo. Ya. Jadi sedikit gambaran ya. Jadi yang namanya seorang data scientist, ya, kita sebutannya di sini data scientist ya, untuk orang-orang yang memang di artificial intelligence. Nah, data scientist ini memang sedikit unik nih. Jadi biasanya kan kalau programmer cukup tahu bahasa pemrograman, udah beres gitu kan. Ya udah, yang penting logiknya oke, bahasa pemrogramannya bisa ngerti, kita bisa terima gitu kan. Nah, memang untuk di dunia data scientist ini, kalau kita secara general ya, itu membutuhkan beberapa aspek. Jadi pertama dari programming, dia mesti tahu juga. Nah, kedua itu adalah dari sisi statistik. Nah, statistik ini juga dibutuhkan ketika yang namanya kita mempelajari artificial intelligence. Karena salah satu dasar dari pemodelan, bentuk pemodelan AI, itu menggunakan statistik. Nah, tapi jangan khawatir, ketika nanti lulus dari teknik pertanian, mungkin bisa lanjut dulu untuk mempelajari yang namanya data scientist. Nah, baru nanti bisa apply ke OT juga dengan Ilhamnya. Oke. Oke, berarti sebenarnya sebisa aja ya, Pak Anton ya. Bisa aja, yang penting improve diri sendiri juga. Jadi kan memang itu latar belakangnya cukup jauh ya. Cuma kalau memang tertarik, bisa improve sendiri dulu, ambil course di luar, nah itu silakan nanti apply ke OT. Oke. Soalnya sebenarnya kalau yang saya tahu juga sebenarnya ada ya teman-teman dari MAI yang latar belakangnya tidak spesifik teknik informatika ya, setahu saya. Betul. Ada yang dari pembukuan juga. Oke. Berarti sebenarnya emang bisa dipelajari asal teman-teman bisa upgrade diri teman-teman, bisa bisa sesuai dengan kualifikasi kami seperti itu ya. Betul. Pak Anton ya. Oke, lalu ada lagi nih yang bertanya, Pak Anton. Ini bagaimana struktur pemrograman untuk artificial intelligence tersebut? Nah, implementasi pengkodingannya bagaimana, Pak? Mungkin ini tadi ditanyakan pada saat kita ngebahas yang kita punya video itu ya, Pak Anton, aplikasi dari kita punya face recognition itu ya. Oke, jadi kalau teman-teman tahu object-oriented programming, OOP, mungkin di UMN kan juga dipelajarin ya. Nah, dasarnya itu dari OOP, Object Oriented Programming. Nah, tinggal bahasanya itu
Kalau OOP kan biasanya kita dengarnya bahasa C, C Sharp, Java. Nah, kalau di sini kita menggunakan bahasanya Python. Nah, dari Python ini kita terapkan library-library yang memang mendukung untuk proses pemodelan AI. Nah, itu kalian bisa tuh mempelajari bahasa Python. Nah, dari sana kita olah supaya bisa mendapatkan model yang tepat untuk AI yang kita lagi buat. Oke, berarti saat ini kita di Orang Tua Group menggunakannya Python, seperti itu ya, Python, bahasa betul. Pemrograman ya, Pak Anton ya. Ya. Oke. Oke, untuk yang bertanya, apakah ada pertanyaan lanjutan gitu? Oh, dari Ilham ada pertanyaan lagi tuh. Oke, dari oh, Ilham. Ada belajar statistik juga ya? Oke. Ya, nanti coba dipelajarin juga untuk Python-nya. Jadi dua basic itu yang kita gunakan untuk AI. Jadi statistik dan Python. Oke, yang lain ada yang mau bertanya boleh banget. Kalau misalkan mau bertanya di unmute juga, di nyalahin kameranya biar kita juga bisa tahu nih teman-teman. Boleh ada lagi yang mau bertanya? Oke, ini masih agak malu-malu ya. Ini masih agak diem-diem semua ya. Mungkin kalau misalkan saya boleh tanya nih ya, Pak Anton. Oh, boleh. Kita kan ngebahas artificial intelligence gitu. Sebenarnya artificial intelligence ini kan banyak ya. Tadi kayak dia bisa predicting, mungkin bisa decision making juga tadi dari video yang pertama ya, kayak mobil bisa berhenti gitu kan, maksudnya itu decision making juga gitu ya. Apakah nantinya pada akhirnya artificial intelligence ini dapat menggantikan manusia? Since dia juga ya melakukan hal yang sama seperti manusia, seperti itu Pak Anton. Ini pertanyaannya menarik ya, memang banyak sekali yang bertanya-tanya ya hal yang serupa ya. Jadi kalau kita bicara AI, apakah nanti akan menggantikan manusia? Jawabannya sebenarnya enggak. Tapi task yang repetitif itu memang bisa digantikan oleh AI. Nah, manusia akan bekerjanya sebagai apa? Manusia bekerjanya nanti akan lebih ke task-task yang membutuhkan analisa. Nah, jadi mungkin fungsi-fungsi admin akan berkurang ya. Tapi kalau fungsi admin itu kan bisa aja dia di-upgrade knowledge-nya, upgrade skill-nya untuk dipekerjakan ke job desk yang lebih membutuhkan analisa. Seperti itu, Tiffany. Oke, berarti kalau untuk pekerjaan yang repetitif bisa saja digantikan oleh artificial intelligence, tapi kemampuan analisa dan daya pikir itu pasti nggak bisa digantikan oleh mesin. Betul. Seperti itu ya, Pak Anton ya. Oke, nah ini ada lagi nih Pak Anton yang bertanya. Izin bertanya Pak Anton, bahasa Python sendiri apakah lebih rumit daripada bahasa pemrograman yang lain? Oh, jadi pengalaman sendiri sih, dulu kan memang saya programmer ASP.NET ya, pakai C. Kalau mengenai bahasa sih sebenarnya tinggal kita bagaimana beradaptasi. Jadi yang penting adalah logiknya kita dapat. Nah, mengenai bahasa itu kan seperti kita mempelajari bahasa Inggris. Tinggal kita beradaptasi, oh bahasa di dalam bahasa Inggris kita manggil misalnya kucing ya cat gitu kan. Kalau di bahasa Mandarin mungkin beda lagi gitu kan. Nah, tinggal cara kita beradaptasi dan improve diri kita sendiri. Menurut saya sih nggak ada yang nggak bisa sih, pasti bisa. Oke. Oke, jadi hanya perlu adaptasi saja gitu ya dari dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Oke, okay, thank you Pak Anton. Ada lagi nih Pak Anton yang bertanya. Untuk develop, hilang pertanyaan. Oke, okay. Nah ini ada yang nanya, untuk develop artificial intelligence sendiri itu biasanya butuh waktu berapa lama? Mungkin kalau misalnya saya bisa pikir, ini tergantung proyeknya kali ya Pak Anton. Betul, betul. Kalau proyek yang tadi di retail itu kan kompleks ya, karena manusia itu kan beragam sekali ya. Ada yang pakai topi, ada yang pakai hijab, ada yang nggak pakai, ada yang rambutnya plontos gitu kan, ekstrimnya kan gitu kan. Nah, emang challenging-nya di sana, makanya kita waktu project kemarin di retail itu butuh 2-3 bulan ya, sampai benar-benar go live ya, digunakan di toko tersebut. Oke, nah ya berarti untuk Gloria ya tergantung proyeknya. Kalau misalkan proyeknya dari OT sendiri untuk yang
people recognition itu mungkin membutuhkan waktu 2-3 bulan karena bentuk manusianya aja kompleks seperti itu. Oke, nah Pak Anton, ada lagi yang mau bertanya nih Pak Anton. Ada mahasiswi tingkat akhir informatika UMN mau bertanya mengenai framework apa yang dipakai untuk implementasi coding dari Python-nya, Pak. Wah, ini lumayan teknikal nih sepertinya. Wah, ini udah masuk teknikal ya. Jadi, kalau perhatiin tadi, kita pakai yang namanya DNN. Nah, DNN itu kelas library-nya itu ada beberapa kalau di Python. Nah, nanti bisa lebih detail lagi tuh kalau kamu searching-searching DNN terus Python. Nah, itu akan ada beberapa model yang bisa digunakan. Nah, coba perhatiin ketika membuat framework untuk computer vision, itu yang library-nya itu support untuk GPU, penggunaan GPU. Karena nanti ketika kalau kamu menggunakan CPU, nah itu proses training-nya akan lama sekali tuh. Seperti itu, Tiffany. Oke, oke. Mungkin Sagita, Sasmita, ada yang mau pertanyaan lanjutannya, Kak? Atau oke, udah cukup jelas nih dari Pak Anton? Oke, boleh taruh di kolom chatnya ya. Oke, Pak Anton. Khalid yang tadi nih. Ada Khalid pertanyaan lanjutan nih, Pak Anton. Izin bertanya, untuk pasar tenaga kerja di bidang data, menurut Pak Anton, bagaimana baiknya? Berpengalaman dengan portofolio Kaggle atau gimana nih bacanya? Saya kurang paham nih. Atau memiliki sertifikasi kompetensi seperti Google TF? Oh. Wah, gimana nih, Pak Anton? Jadi, kalau bicara data, itu kita memang, ini data itu maksudnya data untuk data scientist, atau apa ya? Mungkin nanti bisa lebih jelas ya, Khalid ya. Mungkin Khalid boleh nih, dinyalahin aja iya, gitu atau, soalnya. Atau ngobrol aja kita. Iya, boleh. Biar lebih enak gitu kan. Boleh, teman-teman yang mau bertanya, boleh ditanyakan lagi aja di kolom chat gitu kalau ada yang masih masih penasaran. Nah, iya, untuk data scientist, Pak Anton. Oh, oke. Jadi, kalau bicara data, memang spesifik kalau data scientist itu, dia butuh, kalau kita sih kebanyakan, karena secara jurusan juga data scientist kan juga di Indonesia belum pada selesai ya kayaknya ya, baru pada mulai ada jurusannya ya. Nah, kalau data scientist yang masuk ke kita itu biasanya mereka punya sertifikat sih dari online. Jadi dari Coursera, terus dari universitas yang mengadakan online data scientist. Nah, itu biasanya jadi salah satu bahan pertimbangannya kita. Terus kedua adalah mengenai knowledge statistik dan penggunaan programming Python tersebut. Itu yang menjadi salah satu landasan untuk kita terima kandidat tersebut di OT. Oke, kali itu udah cukup jelas ya. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, boleh banget teman-teman untuk ditanyakan, mumpung ada Pak Anton. Oh, ini belum. Nah, tuh udah bisa di-unmute tuh. Udah, dari Sagita Sasmita sudah udah cukup gitu ya. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya nggak nih? Mungkin apa tentang artificial intelligence atau tentang, mungkin boleh tanya juga kalau ada yang penasaran tentang MI di OT atau tentang IT di OT gitu ya. Boleh banget nih, ada IT director-nya di sini. Nah, jadi kalau mengenai, sambil nunggu pertanyaan ya, Tiff. Boleh. Jadi kalau bicara mengenai IT di OT itu, memang kita bagiannya ada beberapa bagian ya. Jadi dari yang tadi, kalau kita banyak bicara yang data scientist, kemudian bicara mengenai data engineer, ya kan? Mereka yang melakukan pengolahan data. Nah, di kita juga memang ada beberapa bagian kayak misalkan full stack programmer. Nah, itu kita juga ada lowongannya juga ya, Tiff ya, nanti ya. Betul. Nah, jadi memang secara bagiannya kita sangat sangat komplit ya bisa dibilang ya. Yes, ada dan sebenarnya kalau misalkan ya, kalau misalkan IT di OT itu sebenarnya spesifik ya Pak Anton, udah dijadikan satu divisi gitu ya Pak Anton. Betul. Jadi kita memang ya? Melihat spesialisasi di sini. Nah, ini
jenjang Mungkin karir ini teman-teman yang juga lain. harusnya juga jelas ya di kita ya. Yes, betul. Teman-teman yang lain mungkin ada yang penasaran lagi atau ada yang mau bertanya, boleh banget teman-teman. Kita masih ada waktu untuk question and answer. Sama seperti tadi yang Kak Anton udah sempat singgung sedikit, nantinya saya juga akan sharing sebenarnya di OT tuh sedang buka lowongan apa aja sih, kayak gitu. Tentunya teman-teman juga kalau misalkan udah punya account Job2Go bisa juga daftar di Job2Go-nya teman-teman gitu ya, karena kita juga udah punya beberapa lowongan yang kita pasang di Job2Go seperti itu. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi atau udah cukup jelas banget nih Pak Anton sharing tentang artificial intelligence? Karena sebenarnya sebagai orang awam pun saya setelah mendengarkan sharing Pak Anton tentang artificial intelligence, ternyata ini sangat luas ya, artificial intelligence itu bisa digunakan sehari-hari juga, bahkan mungkin secara kita tidak sadar kita menggunakan itu. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya lagi, boleh banget loh. Ada lagi teman-teman? Mungkin yang mau bertanya atau udah oke, udah cukup, sudah cukup jelas? Oke, kalau misalnya sudah cukup jelas, mungkin bisa saya rangkum sedikit gitu ya tentang artificial intelligence sendiri. Ya, mungkin saat ini artificial intelligence itu suatu hal yang sangat booming gitu ya, karena di mana-mana kita menggunakan artificial intelligence. Mungkin seperti yang tadi saya sudah bilang, secara tidak sadar pun mungkin kita sudah menggunakannya, atau teman-teman sudah ya melihat secara langsung juga mobil sekarang bisa ada yang berhenti sendiri, ternyata itu menggunakan artificial intelligence. Terus tentang pengaplikasian ya, face recognition, mungkin kayak Hello Siri ya, Siri dan Google Assistant itu juga menggunakan artificial intelligence ya, Pak Anton ya, kalau misalnya saya pakai NLP dia. Oke, okay, bisa mengetahui kita ngomong apa gitu kan. Oke, okay, berarti itu salah satu yang tadi digunakan di Spotify juga ya, Pak Anton ya. Betul, betul. Nah, ternyata banyak banget hal-hal yang kita hidupi sehari-hari ini ternyata menggunakan artificial intelligence, termasuk di dalam perusahaan orang tua grup. Kita juga ternyata menggunakan artificial intelligence yang saat ini yang sudah berjalan proyeknya adalah proyek person recognition gitu ya, untuk membantu kami punya strategi marketing, strategi sales, dan pastinya itu juga mungkin sudah dilaksanakan juga di luar sana. Dan tentunya artificial intelligence sendiri ternyata tidak untuk menggantikan manusia. Mungkin akan membantu manusia untuk mempermudah pekerjaan, seperti itu. Tapi ternyata tentunya tidak akan menggantikan fungsi manusia dengan segala sesuatu yang sudah diciptakan oleh Sang Maha Kuasa ya, pada kita gitu ya. Ya, daya pikir kita, daya analisa kita, ternyata itu nggak bisa digantikan oleh mesin, seperti itu teman-teman. Ya mungkin kalau misalkan dari orang tua grup gitu ya, sharing-sharingnya sudah cukup gitu. Mungkin dari MC ada yang mau disampaikan ke kita gitu. Saya serahkan ke MC lagi. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Tiffany dan juga Pak Anton yang sudah sharing-sharing. Keren banget ya, dan bermanfaat banget pastinya buat teman-teman semua. Sekarang nih momen yang ditunggu-tunggu nih, yaitu pengumuman pemenang karir klinik nih. Setelah kami pantau keaktifannya, jadi ada salah satu dari teman-teman yang berhasil dapat kesempatan untuk mengikuti karir klinik. Yaitu 1, 2, 3. Yaitu kepada Ilham Setiawan. Oke. Jadi kepada Kak Ilham Setiawan, nanti dipersilakan untuk DM Instagram @job2goid dengan mengirimkan bukti screenshot saat mengikuti acara. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah tertera di kolom chat ya, untuk sertifikat. Oke. Okay. Sorry, Mas Dimas, ada yang ketinggalan yang paling penting juga nih dari orang tua grup. Mungkin Pak Anton boleh share screen lagi. Oh kan? Iya. Silakan, silakan. Silakan, Bu. Ada yang ketinggalan, betul-betul. Okay. Keseruan kita tadi. Oke, okay, tunggu ya. Boleh, boleh, Pak. Oke, sudah bisa lihat.
Oke, nah teman-teman berkaitan tadi dengan kita udah ngobrol banyak tentang artificial intelligence, tentunya orang tua grup akan terus berkembang gitu ya, seperti kita punya slogan gitu ya, orang tua grup go beyond gitu ya, kita akan terus berkembang. Tentunya kita juga punya job vacancy gitu ya, buat teman-teman baik posisinya sudah profesional maupun fresh graduate ataupun internship seperti itu. Nah, boleh di next, Pak Anton. Nah, di sini kita juga ada lowongan untuk profesional, yaitu kita ada open posisi data scientist. Seperti yang tadi Pak Anton udah jelasin, kita banyak juga bergerak di dalam data, karena kan kita punya data cukup banyak ya. Lalu ada IT infrastructure, staff maupun supervisor, dan IT security manager. Untuk fresh graduate, kita open banget untuk management trainee, developer, mobile developer, dan full stack developer. Dan kita juga open banget untuk teman-teman yang mau internship. Teman-teman bisa daftar di Job2Go kita, atau teman-teman juga bisa daftar di email kita maupun di Bitly kita, gitu ya teman-teman. Jadi kita sangat open untuk teman-teman bergabung di orang tua grup menjadi keluarga kita juga, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya untuk tahu lebih dalam tentang orang tua grup ataupun bergabung dalam orang tua grup, kita lagi ada open untuk manajemen trainee juga. Jadi boleh banget teman-teman untuk apply, untuk join bareng-bareng sama kita. Karena di sini bisa dilihat juga kita sangat apa ya, sangat open terhadap orang luar gitu ya, terhadap teman-teman yang baru. Teman-teman juga bisa banyak belajar dan tentunya pasti diajarin juga ya Pak Anton kalau misalkan masih fresh graduate ya. Oh iya, pasti kita di sini memang nggak mungkin begitu masuk langsung ditinggalin, kan nggak mungkin juga ya. Pasti kita ada masanya dengan supervisornya, nanti akan diajarin dan dipandu, dibimbing. Termasuk yang teman-teman yang mau internship di tempat kita itu sangat terbuka luas ya kesempatannya. Betul, teman-teman yang mau internship mungkin yang ada dari jurusan IT ataupun jurusan SI ataupun apapun itu, karena di sini kan pasti luas ya jurusannya, nggak tentang IT doang ya. Boleh banget join ke kita, boleh banget daftar di kita, boleh di Bitly kita, boleh di Job2Go kita gitu ya. Nah, jangan lupa juga untuk cek lowongan pekerjaan di social media kita. Biasa kita share gitu ya, share di mana sih kita share? Kita biasa share di LinkedIn kita gitu ya untuk vacancy ataupun di Instagram kita. Jadi boleh di-follow juga di @otekarir seperti itu. Gitu, Mas Dimas dari saya. Oke, terima kasih banyak Pak Anton dan juga Bu Tiffany. Untung aja ya juga infonya tidak ketinggalan, karena itu info yang sangat penting ya buat teman-teman sobat kerja dan para job seeker lainnya. Mudah-mudahan jadi kesempatan buat teman-teman semua. Oke, aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Anton dan Bu Tiffany, karena udah mau bantu sharing banyak banget, dan pastinya semoga bisa bermanfaat buat sobat kerja di sini. Oh ya. Oke. Terima kasih sudah ikutin acara ini. Siapa? Oke. Sebelum acara selesai, mungkin kita bisa sesi foto bersama dulu. Nih. Buat teman-teman boleh on cam. Ya boleh teman-teman on cam, siapa tahu kan, maksudnya sebagai kenang-kenangan gitu ya, kita bisa pernah join webinar bersama gitu ya. Ngobrol juga sama Pak Anton, IT Director di Orang Tua Group. Bener banget, Bu. Oke. Mungkin kita tunggu selama 2 menit ya. Oke. Oke, sudah banyak nih. Lumayan banyak. Kita tunggu sebentar lagi. Untuk yang belum on cam, mungkin bisa on cam dulu ya. Oke, Mas Adimas, saya bantu untuk mengarahkan untuk sesi foto bersamanya ya. Siap, Kak. Oke, baik. Oke, Mas.
Oke, teman-teman terima kasih sudah open cam. Hari ini kita ada 4 slide. Saya akan hitung 1-3. Teman-teman bisa berpose terlebih dahulu ya. Nanti kita akan screenshot untuk keempat slide-nya. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Adimas ya. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Oke, saya juga ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman mahasiswa UMN untuk silakan mengisi link evaluasi untuk poin SKKM yang akan ada tersedia di kolom chat. Oke, tibalah kita di akhir acara. Semoga rangkaian acara ini bisa membantu teman-teman untuk lebih matang dalam mempersiapkan karir di masa depan. Sampai berjumpa lagi di Job to Go Virtual Job Fair yang akan diselenggarakan sampai dengan bulan November. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih pihak dari orang tua grup. Terima kasih semua dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Thank you kesempatannya Job to Go dan UMN.